على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang berbarakah, dan ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita rawat bersama, jangan sampai hilang dari kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat menuntut ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung apa yang dipelajari. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Jika yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu semakin mulia. Oleh karenanya, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada nabinya, dan dalam kaidah usul tafsir, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya berarti juga adalah perintah kepada umatnya. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengetahui, untuk mempelajari tauhid. Maka demikian juga kita sebagai umatnya wajib untuk mempelajari tauhid. Kalau mempelajari agama secara umum adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ilmu yang paling penting, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tentang tauhid. Tauhid adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Siapa yang diberi pemahaman tentang tauhid, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari tauhid dan memahami tauhid, berarti dia telah mendapatkan kado terbesar, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan, "Ma an'amallahu alal abdi ni'matan a'zama min an yufahimahu la ilaha illallah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba sebuah nikmat yang lebih besar daripada memahamkan dia tentang la ilaha illallah, tentang tauhid. Itulah kenapa dalam surat An-Nahl nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Disebut demikian karena dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya. Nikmat rumah, nikmat pakaian, ya, nikmat kendaraan, nikmat hujan. Tetapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, nikmat apa? Nikmat tauhid. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan para malaikatnya dengan ruh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk disampaikan kepada hamba-hamba pilihannya dari kalangan para nabi dan rasul, agar para nabi dan rasul ini menyampaikan kepada umat, memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali Allah sebutkan sebelum menyebutkan nikmat-nikmat yang lain. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat tauhid. Karena tauhid adalah kunci, ya, penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka? Nabi SAW bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dahalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dahalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, yakni bertauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, termasuk Al-Qur'an. Inti sari Al-Qur'an, ya, menitik beratkan pada tauhid. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dakwah mereka, prioritas dakwah mereka, ajaran mereka adalah mengajak umat peribadahannya kepada Allah saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ya. Semua nabi, semua rasul, inti dakwahnya satu, sama. Yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya ayyuhal ikhwah, ya, makanya kalau ada suatu kaum yang mengingkari seorang nabi, nggak beriman kepada nabi, maka berarti dia mengingkari seluruh nabi. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para utusan. Padahal yang didustakan cuma Nuh saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nuh, tidak. Tapi Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua utusan. Kenapa? Karena ajaran para nabi itu satu, tauhid. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu, yaitu tauhid, Islam, ya, hanya mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 13 tahun di Mekkah, 10 tahun di kota Madinah, ya, selalu menitik beratkan kepada tauhid. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya saat pingsan, sadar, pingsan, sadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nabi mengingatkan umatnya dari pengkultusan kepada orang-orang saleh, pengkultusan kepada kuburan untuk membentengi tauhid. Nabi tidak ingin jika umatnya terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat mempelajari tauhid. Karena ini ilmu yang paling penting. Ya, ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Ini adalah pondasi. Ini adalah asas. Siapa yang akidahnya baik, siapa yang tauhidnya baik, maka insyaallah ta'ala ya, ibadahnya akan baik, akhlaknya akan baik. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, maka ya, jangan harapkan lagi ibadahnya, jangan harapkan lagi akhlaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ya memprioritaskan tauhid, karena ini adalah akar. Daraballahu masalan kalimatan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu mengetahui bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang kuat, yaitu pohon kurma. Asluha sabitun. Ya, di mana akarnya, akar pohon kurma itu kuat. Wa far'uha fis sama. Dan rantingnya ya tinggi menjulang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tauhid itu seperti sebuah pohon. Kalau pohon tersebut akarnya baik, maka dia rantingnya pun akan baik, buahnya akan baik. Begitu juga agama seseorang. Agama seseorang, kalau tauhidnya, imannya baik, maka akan membuahkan ibadah yang baik, akhlak yang baik. Itulah kenapa Rasulullah SAW sering sekali menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Karena orang yang akidahnya baik, maka akan membuahkan akhlak yang baik, ibadah yang baik. Perhatikan firman Allah, sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa ini? Tauhid, iman, akidah. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang akidahnya baik, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Akhlak, tutur katanya baik, omongannya tidak menyakitkan orang lain. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Yani orang yang akidahnya baik, imannya baik, tauhidnya baik, terwujudkan dalam ibadahnya, terwujudkan dalam akhlaknya. Oleh karenanya ini penting diperhatikan. Tatkala kita belajar tauhid, tatkala kita belajar akidah, ya, hendaknya membuahkan pada ibadah kita, pada akhlak kita. Jangan sampai belajar tauhid itu cuma sekedar menghafal ya pembagian, menghafal kitab, tapi tidak membuahkan dalam kehidupan kita, tidak menambah semangat kita dalam beribadah, tidak memperbaiki karakter, akhlak kita, adab kita. Ya, akidah yang baik harus membuahkan apa? Akhlak yang baik. Baik, insyaallah ta'ala pada tahun ajaran ini kita setiap hari Senin malam Selasa pada maghrib hingga isya akan membaca dan mempelajari sebuah risalah penting tentang masalah tauhid yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibnu Ali al-Maqrizi al-Misri al-Syafi'i, ya, yang dikenal dengan al-Maqrizi, salah seorang ulama dari Mesir, ya, yang hidup pada tahun lahir pada tahun 766 Hijriah dan wafat pada tahun 845 Hijriah. Ya, buku ini buku yang sangat bagus yang membahas tentang masalah tauhid dan lebih khusus lagi yaitu tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Ya, lebih menitik beratkan pada tauhid jenis ini. Dan sebelum kita membahas atau membaca risalah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu. Jika kita ingin mendapatkan ilmu, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memasang telinganya dan dia menyaksikan. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya memperhatikan ayat ini yang memiliki tiga kunci. Kunci yang pertama agar kita mendapatkan ilmu adalah al-ikhlas, dan itu tempatnya adalah di hati. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki apa? Hati. Maka jernihkan hati kita, murnikan hati kita, bersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran dan noda-noda. Kita belajar ilmu untuk membersihkan hati kita, karena bersihnya hati, beningnya hati, jernihnya hati adalah, ya, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh berbahagia, sungguh beruntung dunia akhirat orang yang membersihkan hatinya. Maka ya akhi, ya uhti, ya para penuntut ilmu, bersihkan hati kita, murnikan hati kita dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu tergantung kepada keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas, semakin hati ini jernih, bersih, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu. Ilmu bagaikan lampu. Lampu itu akan bersinar dengan terang, bercahaya jika kacanya bersih. Tapi kalau kacanya kotor, berdebu, maka dia tidak akan memancarkan cahaya yang terang, redup. Begitulah ya cahaya ilmu di dalam hati kita, karena ilmu itu tempatnya di dalam hati. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersihkan hati kita, bersihkan wadahnya. Ya, kita mestinya malu kalau Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kita ada kotoran, noda, noda kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, dengki, sombong, riya, ujub dan sebagainya. Kita aja kalau ketemu sama teman, kalau ketemu sama manusia, kemudian pakaian kita kotor, belum mandi, kecut, ya, kita malu. Maka harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam hati kita ada apa? Kotoran. Karena ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat tampang kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari pangkat kita, harta kita. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ya bentuk-bentuk kalian, tampang kalian, ini cantik, ini ganteng, ya, ini pesek, ini mancung, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Standar penilaian di sisi Allah bukan itu. Ya, bukan pula Allah lihat kepada harta kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Ikhlaskan, ya, murnikan niat kita, luruskan. Mumpung di awal-awal tahun ajaran baru, luruskan niat kita, jangan sampai bengkok. Kalau ternyata ada niat-niat yang tidak baik, ya, segera untuk memperbaiki sebelum terlambat, sebelum sulit untuk diluruskan. Yang kedua adalah, ya, kunci yang kedua agar kita mendapatkan ilmu adalah apa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Mendengar yang baik. Ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, apa yang disampaikan oleh guru tatkala menyampaikan ilmu kepada kita. Jangan ngobrol sendiri, jangan ngelamun sendiri, jangan apa mainan sendiri, ya. Nah, tapi dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik, kemudian catat apa yang disampaikan oleh ustadz, dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena ilmu apabila tidak ditulis nanti akan apa? Hilang. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduha. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiki taliqah. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ya, ilmu itu ibaratkan buruan dan tulisan ibaratkan, ya, ikatannya. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Sungguh termasuk kebodohan kalau kamu sudah mendapatkan buruan, capek-capek, pegel-pegel, ya, untuk berburu, setelah dapat kamu biarkan, ya, dia lari begitu saja, hilang begitu aja. Ya, antum sudah capek-capek meninggalkan rumah, kampung halaman, keluarga, ya, jangan sampai kemudian kita menuntut ilmu kemudian nggak dapat apa-apa karena cuma modal, ya, yang penting hadir. Jangan. Hendaknya bagi kita hadir, bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Ya, siap menampung ilmu dengan cara apa tadi? Dengarkan baik-baik, kemudian dicatat. Makanya, ya, saya harapkan, ya, bagi antum sekalian untuk ketika hadir dalam kajian untuk mempersiapkan apa? Ya, kitabnya, alat tulisnya dipersiapkan. Ya, yang belum punya kitab, ya, beli kitabnya, miliki kitabnya. Atau yang belum mampu membelinya, minimal antum punya apa? Ya, buku tulis untuk mencatatnya. Dahulu Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, huduru majlisil ilmi bila kitab dhullun. Menghadiri majlis ilmu tanpa kitab, tanpa alat tulis adalah sebuah kehinaan. Ya, karena berarti kita menyia-nyiakan waktu kita, melepaskan ilmu yang kita dengar, yang kita dapatkan. Kita ini nggak kayak Imam Bukhari ya, yang sekali dengar langsung hafal ya, dan lama hilangnya. Kalau itu Imam Bukhari. Nah, kalau kita kadang hadir selesai sholat isya keluar masjid, tadi apa bahasa apa tadi udah hilang lagi. Ya, makanya harus dicatat. Ini penting nih, saya tekankan, catat. Antum akan mendapatkan nanti faedahnya. Walaupun bertahun-tahun, selama kitabnya masih ada, catatannya masih ada. Oh iya, ini dulu pernah belajar. Oh, penjelasannya seperti ini. Gitu. Ya, taib. Kunci yang ketiga apa? Liman kana lahu qalbun au alqassam'a wa huwa syahid. Dia menyaksikan. Dia memahami. Makanya ini pelajaran penting juga, yaitu ketika kita hadir dalam majelis ilmu, hendaknya kita berusaha memahami. Berusaha untuk memahami. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Betul-betul kita berusaha, bersemangat untuk apa? Memahami. Jangan sampai kemudian ya males. Ya nanti kalau paham ya paham, kalau enggak ya nasib. Ya, enggak. Kita harus berusaha. Ihris alama yang fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada menuntut ilmu. Kita berusaha untuk memahami dengan baik. Ya, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini doa bagi orang-orang yang mempelajari hadis. Semoga Allah memberikan kecerahan wajah bagi orang-orang yang mendengar ucapanku. Berarti dia dengerin dulu. Kemudian apa? Fawa'aha. Lalu dia memahaminya. Dia berusaha untuk memahaminya. Kalau antum gak paham, gak usah malu untuk bertanya. Bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kakak kelas, teman yang paham. Ya, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Nggak akan mendapatkan ilmu dua orang. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu dalam menuntut ilmu itu malu bukan pada tempatnya. Ya, kadang kita malu ya dengan alasan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ya. Ditanya sama ustadznya udah paham? Ya, mau jawab nggak paham, malu. Ini apa? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau kita nggak paham, sampaikan bahwa kita tidak apa? Paham, supaya nanti diulang penjelasannya. Jadi harus ada usaha. Wa addaha kama sami'ah, dan dia menyampaikan kepada yang lain, diajarkan. Makanya ilmu itu, ikhwan, kalau kita pengen mantep ilmu kita. Ya, pengen mantep ya. Itu ya ada beberapa kiat. Yang pertama adalah at-tikrar. Diulang-ulang, dimurajaah. Ilmu itu kalau pengen mantep ilmu kita, diulang-ulang, murajaah. Pernah ditanyakan kepada Imamul Bukhari rahimahullahu taala tentang rahasia hafalan beliau yang kuat. Imam Bukhari itu masya Allah hafalannya kuat. Sampai beliau digelari dengan Jabalul Hifdi. Itu gelarnya Imam Bukhari. Apa artinya Jabalul Hifdi? Gunung hafalan. Maksudnya hafalannya itu seperti gunung, kokoh, kuat. Ya, sekali hafal sulit untuk lupa. Kalau kita kan enggak. Sekali hafal cepat hilangnya. Ya, bentar lagi udah hilang gitu. Kalau Imam Bukhari enggak, Apa alasannya? Apa rahasianya? Kata beliau, bitikrarin nadhar, sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang, sering dimurajaah. Makanya kita jangan malas untuk murajaah. Ya, salah satu kunci agar ilmu kita mantap itu adalah sering apa? Murajaah, diulang-ulang. Jangan bosan. Ya, jangan bosan. Yang kedua adalah ikhtisar, diringkas. Pelajaran yang sudah kita pelajari itu diringkas. Antum ada rangkumannya, ya, ada rangkumannya. Karena orang kalau meringkas itu sama saja dia murajaah sebenarnya, ya. Dengan menulis itu memantapkan. Makanya dulu ulama kita rata-rata cepat hafal dan mantap hafalannya karena mereka menulis langsung. Kalau kita kan sekarang enggak, malas untuk nulis, ya, malas untuk nulis. Ah, udah ada kitabnya sekarang. Kalau dulu ulama belajar ini, belajar hadis misalkan, itu nulis hadisnya, ditulis gitu, dengan tangan, karena itu lebih memudahkan dan memantapkan hafalan. Kemudian yang ketiga, supaya hafalan kita mantap, ilmu kita mantap, itu diajarkan, disampaikan kepada yang lain. Nah, taib. Sebelum kita masuk kepada kitab ini, insyaallah ta'ala, nanti kita mulai pada pertemuan depan aja untuk memulainya. Ya, saya lihat masih banyak yang belum beli kitab. Kita sampaikan terlebih dahulu, yaitu biografi penulis dan sekilas tentang buku ini. Penulis, nama aslinya, lengkapnya adalah Ahmad ibnu Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi, Al-Maqrizi dengan menfathah mim, Al-Maqrizi. Itu nisbah kepada salah satu tempat di Mesir, salah satu desa di Mesir, Maqrizi. Sebagian membacanya dengan kasroh, Al-Mikrizi, ya, tapi yang lebih tepat adalah dengan menfathahnya. Taib. Beliau dilahirkan pada tahun 766, 766, dan beliau sejak kecil udah semangat di dalam belajar ilmu agama, ya, hafal Al-Quran sejak kecil, kemudian belajar fikih, fikih madhab Abu Hanifah. Awalnya beliau ini penganut madhab Abu Hanifah. Kemudian setelah dewasa, setelah semakin pintar, beliau ganti madhab. Madhab apa? Syafi'i. Jadi awalnya madhabnya Hanafi, Abu Hanifah. Kemudian setelah dewasa, lebih matang ilmunya, beliau memandang bahwasanya madhab Syafi'i lebih bagus, ya, maka beliau pindah kepada madhab Syafi'i. Ya. Dan perpindahan madhab seperti ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Banyak para ulama yang pindah madhab. Sebaliknya, antum tahu Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawi, ya, kebalikannya. Beliau awalnya Syafi'i, kemudian pindah Hanafi. Nah, kalau ini kan beliau apa? Hanafi dulu, kemudian pindah apa? Syafi'i. Nggak ada masalah, ya. Masalah madhab itu masalah mudah, ya, boleh-boleh saja kita mengikuti madhab Abu Hanifah, mengikuti madhab Syafi'i, asalkan tidak fanatik, tidak taklid, ya. Yang tidak boleh itu kalau kita fanatik kepada madhab Abu Hanifah, ta'assub kepada madhab Syafi'i, nah, itu nggak boleh, ya, itu tidak boleh. Dengan mengatakan misalkan siapa yang ikut madhab Syafi'i maka benar, selain dari madhab Syafi'i nggak benar. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau seorang bermadhab Syafi'i, kalau ternyata misalkan ada pendapat yang lain yang lebih kuat berdasarkan dalil, dia mengikutinya, maka tidak mengapa. Taib. Dan beliau Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang ulama yang memiliki akhlak yang baik dan rajin ibadah. Ya, dan rajin ibadah. Disebutkan kana munqati'an fi darih mulaziman lil ibadah wal khalwah qalla an yataraddada ila ahadin illa li darurah. Ya, beliau itu adalah orang yang sangat rajin ibadahnya dan sering menyendiri, nggak banyak bergaul, nggak banyak bergaul. Makanya banyak tulisan-tulisan beliau karena beliau nggak banyak keluar rumah. Fokus untuk apa? Nulis, ya, ibadah, ilmu, ya, begitu. Disebutkan oleh salah satu muridnya, saya sering membaca buku-bukunya, kemudian saya memberikan masukan, ya, tentang kesalahan-kesalahan dalam tulisan beliau dan beliau menerimanya. Ini menunjukkan apa? Akhlaknya beliau, tawadhu'nya beliau, menerima masukan dari siapa? Muridnya. Jadi kalau antum misalkan mendapati kesalahan dari ustadz, ya, sampaikan, nggak ada masalah, tapi dengan cara yang baik tentunya. Dan hendaknya bagi ustadz untuk menerima nasihat dari siapapun, walaupun dari muridnya, walaupun dari yang lebih kecil darinya, walaupun yang lebih mudah darinya, ya, karena itu menunjukkan tawadhu. Taib. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan memuji Al-Maqrizi, penulis kitab. Kata beliau, kana imaman bari'an mufanninan mutqinan dhabitan dayyinan khayran muhibban li ahli sunnah yamilu ilal hadisi wal amali bih. Ya, ini Masya Allah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau yaitu penulis kitab ini Al-Maqrizi seorang imam panutan, bari'an pakar, mufanninan yang menguasai berbagai bidang ilmu. Jadi kadang kan ada sebagian orang itu pinternya di satu bidang saja. Beliau enggak, berbagai bidang beliau kuasai. Dalam masalah tauhid beliau juga ngarang kitab, dalam masalah sirah juga, dalam masalah hadis juga, dalam masalah fikih iya. Jadi menguasai berbagai apa? Bidang. Dan satu nasihat penting untuk para penuntut ilmu adalah hendaknya bagi kita mempelajari semua bidang ilmu. Antum harus mempelajari semua bidang ilmu. Tapi untuk tahassus, untuk sebagai pakar spesialis cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Jadi kalau ilmu-ilmu kuasai semuanya. Antum bisa tauhid, bisa tafsir, bisa hadis, itu bagus. Ya. Tapi untuk sebagai orang yang ahli spesialis, terkadang orang itu punya apa? Kecenderungan. Ya, lebih cenderung kepada tauhid misalkan, lebih cenderung kepada fikih, ya, maka geluti itu, ya, geluti, kemudian dalami. Taib. Beliau Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah dipuji oleh Al-Hafidh bin Hajar, dayyinan khairan, orangnya agamanya bagus, mencintai ahlus sunnah, ya, dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan oleh Imam Syaukani, ya, beliau memuji juga kana mutabahiran fit tarikh, beliau adalah pakar dalam masalah tarikh. Masya Allah. Jadi berbagai pujian. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 16 bulan Ramadan, jadi pertengahan bulan Ramadan meninggal dunia, ya, pada tahun 845 pada umur 80 tahun. Pada umur 80 tahun. Karena umur manusia rata-rata 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa as-sabi'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70 tahun. Beliau banyak memiliki karya-karya tulis. Disebutkan oleh As-Sakhawi, qara'tu bi hattihi anna tasanifahu zadat ala mi'atai mujallad. Ya, saya membaca dengan khat tulisannya bahwa karangan-karangan beliau itu lebih dari 200 jilid. Ya, 200 jilid. Kita bikin buku 1 jilid aja belum tentu bisa. Ini 200 jilid, Masya Allah. Dan itu menunjukkan semangatnya para ulama. Di antara karya beliau, yaitu yang kita pelajari saat ini, Tajridu at tawhid Al-Mufid. Tajrid artinya kemurnian. Ya, kemurnian tauhid. Baik. Buku ini, ayyuhal ikhwah, buku yang sangat bagus ya tentang masalah tauhid, lebih-lebih tentang masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, pernah diajarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengajarkan buku ini. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama yaitu Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan bahwasanya buku ini adalah buku khusus yang pertama yang ditulis oleh ulama dalam masalah tauhid ibadah. Jadi buku pertama yang ditulis secara khusus adalah buku Tajridut Tauhid Al-Mufid. Buku ini sangat penting karena ringkas, tidak terlalu tebal, tapi juga tidak terlalu tipis. Dan lebih menarik lagi, penulis buku ini madhabnya adalah Syafi'i. Nah, kita hidup di negeri Indonesia yang notabene pengikutnya atau penduduknya rata-rata bermadhab Syafi'i. Ya, yang diharapkan dengan kita mempelajari kitab ini, kita bisa menyebarkannya kepada masyarakat kita. Ini loh, madhab ulama-ulama Syafi'iyah itu seperti ini. Jadi yang mengajarkan tauhid, ya termasuk tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah, itu bukan seperti klaim sebagian orang ini Wahabi. Enggak. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Al-Maqrizi sudah menulis buku ini. Tahun berapa? 845. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 1112. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Makanya sulit untuk mengatakan wah ini buku Wahabi. Ya. Gimana dikatakan Wahabi? Orang Al-Maqrizi lebih dulu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Jadi yang mengajarkan tauhid itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan para ulama-ulama Sunnah, dan diantaranya adalah ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya, dan ini penting karena banyak orang sekarang itu ngaku-ngaku bermadhab Syafi'i, tapi ternyata apa? Jauh dari madhab Syafi'i. Imam Syafi'inya ke barat, dianya ke timur. Sarat musyarriqatan wasirta mugharriba syattana baina musyarriqin wa mugharribi. Dia pergi ke barat, Anda pergi ke timur. Sungguh jauh antara barat dan timur. Ya, mengikuti Imam Syafi'i bukan hanya cuma sekedar ngaku-ngaku. Saya Syafi'i, saya Syafi'i. Bukan cuma sekedar itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempelajari prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam agama, termasuk dalam masalah akidah, dan mengamalkannya. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Percuma kita mengaku madhab Syafi'i, tapi pada prakteknya kita nggak mengikuti apa? Imam Syafi'i dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah prinsip agama. Nanti seperti kata penyair, kullun yadda'i waslan bilaila, walaila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila nggak mengakuinya. Nah, dan sebagai faedah, ya kita tutup dengannya, bahwa buku ini sudah disyarah oleh para ulama. Ya, sudah disyarah oleh para ulama. Baik diajarkan dalam masjid-masjid. Dulu kita pernah belajar juga kitab ini dengan Syekhuna Khalid bin Abdillah Al Musleh. Ini saya masih ada catatannya ini. Tahun 1425 Hijriah. Ya, dulu masih pas belajar. Demikian juga pernah kita belajar dengan Syekh Muhammad bin Musa Al Nasr pada daurah. Rahimahullah, beliau meninggal dunia, salah satu murid Syekh Albani pada tahun 1430 Hijriah. Ya, tahun 1430 Hijriah. dan sudah terbukukan juga sebagian syarah para ulama. Di antaranya ini yang saya bawa ada dua, syarah Syekh Saleh al Fauzan, judulnya Ifadatul Mustafid Fi syarhi Tajridut Tauhid. Ini syarah dari buku ini, Tajridut Tauhid. Ada juga syarah lebih tebal Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dua-duanya masih hidup ini syekhnya. Fathur Rabbil Hamid Bisharhi Tajridut Tauhidil Mufid. Jadi sudah disyarah. Ada syarah-syarah yang lain. Syekh Muhammad Al-Aman Al-Jami. Ya, ada syarah yang lain juga. Tapi yang saya punya dua ini. Ya, insyaallah ta'ala nanti kita akan mengkaji buku ini. Dan saya harapkan antum sudah siap bukunya. Sehingga kita bisa mempelajari bersama. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang ada di belakang saya ini adalah Masjid Jami' Al Furqon. Masjid ini bukan sembarang masjid, tapi masjid yang akan digunakan oleh para penuntut ilmu agama dari berbagai penjuru negeri Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, untuk menuntut ilmu. Di sini tempat mereka menuntut ilmu, di sini tempat para asatidzah menggembleng para santrinya, yang diharapkan setelah itu mereka akan bisa pulang ke kampung daerah masing-masing untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dimanapun mereka itu berada. Jadi karena Rasulullah SAW menjanjikan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun yakni ikhlas karena Allah sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga, sekecil apapun bangunan tersebut. Dalam riwayat yang lain hadis tersebut, kamafhasi qatatin, meskipun hanya masjid seukuran sangkar burung. Mari kita sama-sama dukung, mari kita sama-sama berjuang untuk menegakkan dakwah Islam, membangun salah satunya dengan membangun masjid yang berbarokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita termasuk orang-orang yang mampu senantiasa berjuang di jalannya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang ada di belakang saya ini adalah Masjid Jami' Al Furqon. Masjid ini